Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda antusias, apalagi pesepeda kompetitif, berlatih adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan bersepeda kita. Bersepeda bisa menjadi lebih lama, lebih jauh, lebih cepat, dan mampu menaklukkan tanjakan yang curam. Tetapi kadang-kadang, pesepeda mengalami suatu kondisi di mana latihannya tidak menampakkan hasil yang signifikan. Kecepatan rata-rata tidak pernah bisa naik. Cadence seolah jalan di tempat. Hal tersebut bisa membuat kita frustasi. Apa yang kita lakukan jika terjebak dalam kondisi tersebut? Sebelum kita membahas apa yang harus kita lakukan, mari kita pahami bagaimana tubuh beradaptasi dengan intensitas olahraga kita. Ketika kita mulai bersepeda, tubuh bereaksi terhadap aktivitas yang tidak biasanya. Salah satu reaksi tubuh yang paling kita rasakan, apalagi di awal-awal latihan, adalah kelelahan. Kelelahan yang kita alami setelah berolahraga merupakan stimulus bagi tubuh kita untuk merespon dan beradaptasi. Saat kita beristirahat, tubuh mulai beradaptasi dengan beban latihan kita, dan otot mulai sedikit berkembang menjadi sedikit lebih kuat. Ini dikenal sebagai superkompensasi. Superkompensasi adalah apa yang kita alami sebagai peningkatan dalam bentuk dan kebugaran. Dari sini, apa yang terjadi ketika bersepeda sangat sederhana. Latihan menginduksi kelelahan, istirahat dan beradaptasi meningkatkan. Kemudian, kita akan menghadapi apa yang disebut proses reversibilitas, proses pembalikan. Reversibilitas adalah di mana keuntungan yang kita dapat dari latihan mengalami penurunan, bahkan menghilang jika kita tidak berolahraga secara berkelanjutan. Minggu ini rajin bersepeda, bahkan hampir setiap hari. Minggu depan, karena kesibukan, malah tidak ada acara gobar, goes bareng. Bersepeda kembali di minggu keempat. Kondisi ini akan membawa kita pada posisi awal lagi. Anggaplah kita sudah mulai rutin bersepeda, tetapi bila beban yang diterima tubuh itu-itu saja, maka di minggu-minggu berikutnya, kita tidak merasakan perkembangan yang bagus. Misalnya setelah berlatih 4 minggu pertama, power kita sudah naik signifikan. Katakanlah sudah mengalami kenaikan dari 180 watt menjadi 200 watt. 4 minggu ke depan, kita tetap rutin latihan dan kita berharap power akan naik menjadi 220 watt. Tetapi hasilnya mengecewakan. Hal ini terjadi karena kita berlatih dengan beban yang sama dengan 4 minggu sebelumnya. Oleh karena itu, setiap latihan membutuhkan stimulus pelatihan yang sedikit lebih besar dibandingkan latihan sebelumnya agar tubuh merasa tertantang kembali. Bila kita sudah rutin bersepeda dan beban latihan sedikit demi sedikit ditingkatkan tetapi tidak juga menampakkan hasil yang bagus, coba perhatikan apakah kita mengalokasikan waktu pemulihan yang memadai. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, setelah tubuh mengalami siksaan, tubuh membutuhkan waktu perenungan untuk beradaptasi dengan beban yang meningkat dan mempersiapkan diri untuk beban yang baru. Bila kita tidak memberi waktu yang cukup, tubuh tidak sempat berkembang. Oleh karena itu, pastikan kita mendapat waktu istirahat yang cukup. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.